Halo semuanya, selamat datang di channel gue, Brandy. Dan hari ini kita mau ngelanjutin petualangan kita di Little Nightmare 2 ini yang part ke 6 ya. Gue sampe lupa udah kelamaan. Kita itu terakhir berhenti itu di depan lift ya kan. Setelah turun dari lift dan menghadap satu ruang kosong tuh gak tahu tuh depannya apaan ya kan. Jadi biar kelamaan kita masuk dalam video game-nya aja ya. Oke, okay, here we go. Kita udah di dalam game-nya dan terakhir kita di sini. Ya kan? Kita nyalain dulu lampunya. BTW ada yang komen rambut gue kepanjangan dan berantakan. Bang, potong rambutnya. Bang, rambut lu panjang banget sih. Nah, jadi gue lagi manjangin rambut dan ada beberapa style yang kayak apa ya? Butuh tingkat kepanjangan lebih panjang daripada ini. Nanti lihat aja di next videonya buat hairstyle rambut ya. Jadi biar kelamaan kita langsung masuk dalam game aja. Ini kenapa jadi bahas soal rambut dah? Oke, langsung kita jalan aja masuk ke sini. Nggak tahu kita harus kemana lagi nih. Kita terakhir kena mental ya kan? Gua capek loh sampai gila parah banget sih ini game ini. Aduh gelap banget ya. Okay. Kita masih di dalam dunia manekin. Okay, ini kita masuk lewat sini. Okay. Dan kita sampai ini bergerak lagi sih parah loh, gua gak ngerti lagi deh. Kayaknya sih ada aura-aura. Okay. Oke, kampret, kaget lagi aja gue. Mono, gue ngapain nih? Lah, ada tangan pak. Ih, itu kayunya kan harus gue ambil kan? Atau? Sebentar. Gila, kaget gue totonya di locker ada yang mau keluar. Ini banyak banget. Oh, ini ada pipa deh. Gue gak ngeliat. Oke, kita ambil dulu satu ya kan. Kita jaga-jaga. Mono! Mono! Six! Tahan! Dia keluar satu dari sini ya kan. Ya, kagak kena, Pak. Kok? Sebentar. Ya! Salah. Gue salah pencet tombol. Terus kayak ngelos gitu pipanya. Oke, ini terakhir. Percobaan terakhir. Sorry, teman-teman. Kayaknya gue terlalu gelagapan dan kebanyakan ngomong, jadi nggak serius. Emang, kalau kebanyakan ngomong tuh bahaya. Oke, ini ambil pipa dulu, satu. Jangan dilepas. Kita tunggu tangannya dulu. Six, tahan. Fuhu. Dia kesini, satu. Dia masuk lagi ke kandangnya. Dia lihat situ dong! Oh my god! Aduh. Salah. Itu kok di belakangnya berarti bisa langsung kena ya? Coba sebentar sekali lagi. Ambil pipa. Oh, dia keluar dari sana. Kita tungguin aja nggak apa-apa, coba. Karena dia bisa mundur-mundur gitu loh, nggak jelas banget ya. Oke. Six, tahan. Come on. Wih, keluar dari situ dong. Beda lorong loh. Satu, oke, masuk. Gue tunggu di sini aja deh kalau gitu. Kalau misalkan ya, oke, bener. Oh, dia tahu dong. Dua, satu kayak lagi. Dilepas nggak tuh sama six. Lu, mamam. Bentar. Oke, nice. Nggak jadi, deng. Ih, bodo amat. Gak kena. Ambil. Kalem. Set. Dia kesini. Kagak kena. Koi. Ayo. Lagi. Oh, dia masuk. Satu udah lumpuh. Bentar, Six ya. Masih lagi dong. Tadi kayaknya udah dua kali, tiga kali loh. Apa gue salah hitung? Ayo, dikit lagi. Bam. Nice, mati dia. Oke, Six, tahan. Oke, nice. Keceduk. Kita masuk kolong.
banyak muka-muka orang. Apakah ini tempat tempat dikulitin orang-orang ya? Ih, jorok banget ya. Kita masuk ke... Oke, ini apa ini? Kita harus pelan-pelan deh kayaknya. Oh, ada kepompong di atas. Gede banget. Kita harus ke sini kah? Udah dicopotin, Pak. Oke, kita ngumpet dulu. Kita ikutan. Oke. Aman kan? Terus dia ke sana. Waktunya biar jalan. Kok nyangkut? Oke. Okay. Nice. Dia ke sini enggak tuh? Sebentar. Serius badannya kayak kepompong gitu. Enggak jelas banget. Jadi boneka selama ini dia yang reparasi atau gimana ya? Kita kesana, kesana. Go, mono, go. Dia kemana lagi? Oke. Tahan. Kita kemana? Oh, ada tombol di sebelah sana. Kita harus cari... Oke, di ujung ada kayak kotak. Kita harus ambil itu deh kayaknya. Buat nyambit. Kalau nggak bakal bisa. Asics. Kita masuk. Pelan-pelan. Oke, dia kesana. Gue harus kesini. Masuk. Ayo. Pindah nggak? Kok gue ambil pala monyet ya? Harusnya gue ambil kotak dong. Sebentar, dia ke... Oke, lewat sini. Ayo. Harusnya gak kelihatan ya. Ih! Kelihatan. Six! Kok gak kelihatan Six-nya? Tipis. Gila. Oke. Gua salah. Coba, sebentar. Yah. Kagak nyampe pala monyet ini. Ketahuan gak? Dia kemana? Halo. Oke, sekarang. Nyangkut. Ayo, mono. Oke, lewat sini. Dia keluar lewat sono. Aman guys. Oke. Lanjut. Ini di bawah berarti ada dia dong. Kita kan di atas. Ada tangannya dia. Dia ngapain grepe atas ya?
Wah, ini kalau ketangkep bahaya banget nih. Sebentar, kita harus keluar laut sini ya. Gue ngeri salah satu atapnya tuh kayak jebol gitu loh. Oke, aman lah ya. Ini gimana caranya biar loncat harusnya R1. Oke, aman-aman. Sebentar, ini ada gembok. Kita harus cari kuncinya lagi satu. Kemana? Ini ada locker buat apa ya? Oke, tembusan. Sebentar, ini nggak bisa didorong kah? Keganjel mayat kayaknya di depan. Ini apa? Oke, kita masuk ke sini berarti nerobos dari sini ya. Oh, didorong dong sama Six yang gila pinter banget. Thank you Six. Nice. Kita kemana sekarang? Oh, ini kuncinya. Sebentar, ada sesuatu yang harus kita ambil dulu kayaknya. Bisa lewat sini nggak? Lewat mana dong? Oke, ini tangga-tangga. Nih, jadi kita harus buka ini dulu. Gila, di kamar mayat. Mayat dijadiin tumpuan. Satu, dua, tiga, ke meja. Sini. Oke, ini berarti juga harusnya dibuka nih ya. Salah satu dari sini ya. Buka. What is that? Kita dapat topi. Oke. Coba kita ngetesnya pakai kepala mumi. Kepala perban yang biasa bergerak gitu loh. Hats. Ih, gue masih banyak yang belum dapat loh ternyata kepala. Gila, keren juga. Tapi gue pakai ini aja, kepala kardus biasa deh. Ini juga kita tarik berarti. Ya nggak sih, harusnya gini. Ini kan nanti lewat dari sini. Terus ini juga. Jatuh. Oh nggak, emang gini. Terus atas naik. Oh ya, sip. Oke. Berarti dari sini dulu kita naik. Gila, mayat dijadikan injekan gitu. Satu. Los. Ini masuk sini. Gue nginjek. Yah, nggak nyampe dong. Apa harus lewat dari nampan itu ya? Jadi biar tumpuannya lebih jauh gitu. Coba kita tes dulu. Oke, benar. Naik ke atas locker. Dan kita sampai di tempat kunci. Nice, mono. Here we go. Kita balik ke depan lagi. Mayat. Six, help me. Tag team terbaik sih ini, Six sama Mono, gila. Terus mana ya? Gua sampai lupa. Oh, sini. Oke. Dorong. Nice. Tambah banyak mayatnya, wey. Oh no. Sebentar. Ada yang bisa kita naikin nih. Sama kayak tadi ya, pijakan tangganya pakai ini. Oke. Lewat lorong. Nice. Ini gue gak tau sih sampainya kemana. Cuman kalau dilihat-lihat makin ribet banget situasinya. Aduh, kita harus cari satu sekring lagi buat buka ini pintu berarti nih. Dimana ya sekringnya? Dih, kok ada dia lagi sih? Sebentar. Ini berarti kita harus kolong kesini. Sekringnya di atas. Fix.
cuci tangan. Iya, lagi corona ya, Pak ya. Ya, ke situ. Oke, kita harus nyebrang dulu berarti ya. Oke, aman. Six, go, go. Dia ambil apa? Manekin kah? Oke, tahan dulu. Dia masih di sini. Tunggu sampai dia ke sono ya berarti ya. Dia balik. Oke, nice. This time. Go, go, six, go. Oke. Kok keliatan ketahuan sih? Oke, berarti bener tunggu six-nya. Dia kesana dulu ya kan? Nggak boleh bergerak banget. Oke, kita masuk sini. Oke, kita jalan. Pelan-pelan. Tahan dulu. Ini kayaknya kalau buru-buru bahaya banget sih. Oke, dia kesini. Nice. Sekarang. Gue gak boleh menggabar. Digergaji dong. Dia gak tahu loh. Kok tadi ketahuan ya? Apa gara-gara gue gak ngendap-ngendap gitu? Sana. Fix. Nice. Ada orang. Sebentar. Ini ada yang lagi. Oke, di atasnya ada. Sini coba. Kita harus lewat sini. Ada yang tidur. Gila itu siapa, weh? Oke, sebentar berarti harusnya lewat sini ya, bener dong. Mati cuy. Dia kabur. Dia mau kabur kah? Oh enggak. Kita gak harus kabur kayaknya. Oke, buru-buru kita ambil. Tarik. Six, buru Six, bantuin. Dia diam, kagak bantuin. Ayo Mono. Go. Gak bisa Mono. Lo sini. Dia mumpung lagi ngatasin pasiennya tuh, gue gak tahu siapa pasiennya dah. Oke, kita keluar. Ketahuan guys. Nice. Kita kejar-kejaran. Here we go. Nyaris. Nyaris ketimpa, dia nyangkut enggak tuh? Aduh, ngamuk, Pak. Lot sini. Nice move. Mono. Domino, guys. Nyaris. Nyesot. Terus. Dia masih di situ. Oke, nice. Dan ini gua enggak tahu harus kemana lagi. Ada tuas. Gila dibakar men. Six-nya psikopat. Dia menikmati kehangatan dari penderitaan. Apakah gue juga bisa? Oke, gini kali ya. This is so warm.
Oh man, gila. Gue udah ngeri itu jebol tau gak tuh tadi meja. Masih gendut ya kan. Oke, ini kita harus kemana? Di sini ada tuas lagi. Hai Six. Kita gak harus tungguin dia kan. Gue takutnya kalau misalnya kita kremasi dia, terus dalamnya ada kunci ya kan, buat sesuatu gitu mungkin. Kayaknya enggak sih, di sini udah tuas. Dapat lift lagi di sini kah? Kok enggak ada? Oh, oke, okay, ini baru turun. Kira aku salah arah gitu. Hey, Six. Menegangkan. Kita mau dibawa kemana lagi nih? Halo. Kita kayaknya udah belum pindah deh, kayaknya masih di bagian ini juga, manekin juga. Isaacs, bantu aku. Nah, mungkin kayaknya dari sini baru keluar kali ya. Kalau udah iya benar, kalau udah hujan-hujanan, tapi belum tentu juga. Gelap banget ya. Oke, gue harus nyalain senter. Kita harus kemana? Halo. Iya, ada baju sama topi orang tuh. Nah, dia mati sampai kulitnya. Iya, dibuka. Oh, oh. Apaan tuh? Dilempar apa dari sebelah itu ya, jendela? Coba sebentar, kita harus matiin lampu dulu. Di sini nggak bisa deh. Gue kira bisa dipanjat terus kemana gitu kan. Gue kayak dengar suara siaran radio. Ada orang di atas yang mati. Woi, Pak, itu muka kenapa, Pak? Dia kenapa kayak Mr. Bean jatuh dari atas? Dia... lu kenapa tuh? Dia mau masuk ke TV gitu kayak Mono. Kepalanya sampai masuk ke situ banget. Lewat sini ada tangga. Oke. Ini maksudnya apa ya? Ada orang. Dia ngapain ngintip? Ngapain sih? Oh, TV. Dia nonton TV. Ada apa sama TV ya? Gue bingung loh, gak ngerti gue. Si Mona juga nyari-nyari siaran gitu. Buat masuk ke dalam satu portal. Terus ini apa? Oh, ini masuk sini. Six. Need your help. Bahkan mandi pun nonton TV. Mandi aja dulu, ngapain gitu kan. Sambil mandi, sambil nonton. Itu gue bingung, siaran TV-nya dapat dari mana coba listriknya. Oke, kita ikutin Six dulu. Nice. Masuk. Ini pintu gak bisa diapain kah? Lompat.
Nyaris nyemplung. Kita naik. Oh, di sebelah kanan ada bolongan. Oh, ini kita emang gak bisa keluar, berarti dikunci ya. Berarti ke bolongan yang sana. Sana. Sebentar, ini gua agak bingung deh. Ini kan bisa keluar ya dari sini. Oke, berarti kita siap-siap loncat dari sini. Nyampe dong. Oke. Harusnya bener, harusnya ya. Gua nggak tahu nih. Buat nyari kunci atau gimana, nggak ngerti. Tek-tok. Ini kita nyampe kemana coba? Oke. Oh, kita benar. Kita lewat dari sini dan mencari. Oh, ini buat tuas yang ke bawah ya berarti ya. Kita lihat dulu di sini ada apa? Bentar. Hei. Begitu mudahnya menemukan kunci. Sebentar. Ini kita buka dulu. Nggak bisa kah? Nggak bisa. Berarti yang ini bisa dibuka. Oke. Ya, ketutup lagi dong. Nggak ada apa-apa. Abis kayaknya cuma itu doang. Six, aku menyelamatkanmu. Oke, keluar. Setelah itu kita ke mana? Oh, pencet ini tuas lagi ya. Oke, paling jadi sampai sini dulu aja petualangan kita di Little Nightmare yang kedua, di part yang ke-6, dan nanti kita lanjut lagi ke part ke-7 karena ini petualangannya lumayan panjang. Habis ngelawan kepompong, manusia kepompong, kita nggak tahu nanti bakal ketemu apa lagi. Oke, jadi sampai sini dulu aja petualangan kita di Little Nightmare yang kedua. Makasih banyak buat semua kalian nonton. Bye-bye!